ma'urifa qadru syai'i bimithli diddihi wala tasallal musabu bimithli dzikrihi man usiba bimithli musibatihi. Tidaklah diketahui kadar sesuatu dengan seperti lawanannya, dan tidaklah terhibur orang yang terkena musibah dengan seperti menyebut-nyebut dia akan orang yang terkena musibah dengan seperti musibah dia. Apa maknanya? Kata Imam Al-Haddad, barang itu enggak bisa kita tahu kadarnya kecuali harus melalui saingannya. Kita harus tahu bandingannya. Maka iklan itu suka ada bandingannya. Sabun ini cuma 1%, kalau sabun gua 99,9% menghilangkan virus corona. Sabun iklannya begitu. Untuk mengetahui kadar sesuatu, kalau kita pengen tahu kadar sesuatu, bandingkan dengan sesuatu. Harus benar. Orang kaya bandingkan sama orang kaya, pejabat bandingkan sama pejabat, biar kita benar utuh. Termasuk kita, kalau kita pengen tahu kadarnya sehat, coba pikir kalau kita sakit. Orang yang tahu nikmatnya sehat hanya orang sakit. Maka kata Imam Haddad, ma'urifa qadru syai' bimisli diddi, enggak bakalan tahu kadar sehat kecuali dengan lawanannya, yakni sakit. Bila sakit, betapa enaknya jadi orang sehat. Tidak tahu kadar muda kecuali orang tua. Kata yang muda, tua ngaji. Coba, ini umurnya yang tua ini 60 tahun. Coba saya kalau dari 40 tahun yang lalu saya ngaji, kayaknya udah pinter. 40 tahun yang lalu tuh umur kita 20. Yang umur 20 nih jangan nunggu umur 60. Itu kita udah dibilang. Enggak tahu kadar muda kecuali orang muda tua. Orang muda tua itu cirinya kaya. Rambut mengandung perak. Iya, itu udah tua. Gigi mengandung emas. Orang kaya. Tulang mengandung kapur. Jantung memakai cincin. Ring. Orang kaya ya kayak begini. Orang kaya, kaya darah mengandung gula. Pabrik gula, kaya. Banyak produksinya. Jadi saudara masih muda nih, kudu aji mumpung. Kudu aji mumpung. Karena yang tahu kadar muda orang yang sudah tua. Yang tahu kadar sehat orang yang sakit. Yang tahu kadar kedekatan dengan Allah adalah orang yang jauh dengan Allah. Bagaimana kalau kita jauh dengan Allah? Enaknya kayak apa? Puyengnya kayak apa? Enggak ngaji puyeng. Ngaji itu nikmat. Pengen tahu kadarnya nikmat ngaji? Enggak ngaji. Bagaimana rasanya kita? Kalau orang pengen tahu nilai kaya, tanya sama orang miskin. Hanya kepengen doa, maka mumpung kaya, manfaatin. Tanya sama yang miskin, ente pengen apa? Ya Allah, saya pengen kaya, pengen ziarah ke Wali Songo. Nah, kaya jarang. Orang kebanyakan tahu kadarnya nikmat bila nikmat itu telah hilang dari dirinya. Maka kata Imam Haddad, tidak akan tahu kadarnya nikmat kecuali bila hilang nikmat itu daripada dirinya. Lalu bagaimana mengobati diri bagi orang yang kita sekarang udah tua, sekarang nih, atau sekarang kita sakit, atau nih sekarang kita miskin, atau seterusnya yang genak-genak. Caranya biar kita bahagia, wala tasallal musabu
bimisli dzikrihi man usiba bimisli musibati. Orang yang kena musibah enggak bakalan tenang dan terhibur kecuali harus membaca-baca orang-orang yang mendapatkan musibah seperti kita. Ada jamaah kita, dia nangis-nangis bahwa dia dikibuli sama temannya, 30 juta duitnya hilang. Dia nangis, "Guru, bagaimana ini? Duit saya hilang 30 juta, dikibuli oleh teman saya stres panjang lebar." Kata kita, "Aneh pernah dikibulin oleh murid aneh 700 juta. Kata dia, "Lah, gua mau dikit ya. Guru biasa aja begitu." Jadi tenang dia. Begitu. Dia tenang akhirnya. Beneran, ini kisah-kisah nyata pengalaman yang ada dengan teman-teman saya. Jadi musibah itu akan menjadi ringan bila kita mencontoh melihat orang yang kena musibah sama dengan kita atau lebih parah dengan kita. Saya ambil contoh, ada kisah menarik yang saya terapin dalam kehidupan saya bergaul dengan teman-teman majelis. Saya sebut aja wilayahnya Tangerang Selatan. Ada teman saya di Tangerang Selatan, dia ngadu. Dia bilang, "Ustaz, hari ini saya kena musibah besar." "Kenapa?" "Saya ditipu 300 juta oleh teman bisnis saya." "Baik, ini ibu-ibu, ibu-ibu." Kata saya, "Ibu pengen balik duitnya?" "Iya." "Baik, saya enggak pakai amalan, tapi amalan nyata. Tapi ibu enggak boleh protes sama saya. Harus ngikut sama petunjuk saya, jangan ngelawan sama saya." "Bagaimana?" "Baik, yang penting duit saya balik." "Kalau begitu ibu pergi ke Fatmawati." "Di mananya?" "Di rumah sakit." "Ngapain?" "Ibu jangan ngapain, nurut aja sama saya." Maka dia alhamdulillah wa syukur nurut. Pergilah ke Fatmawati. Sudah sampai Fatmawati, lalu kemudian dia bilang, "Saya udah depan, ibu masuk IGD." "Jangan di depan, masuklah di ruang IGD." Udah masuk ke ruang IGD, berubahlah dia. Handphonenya mati, enggak menghubungi saya lagi. Asar belum menghubungi. Kenapa dia mati? Dia bilang, di ruang IGD ada orang yang kakinya kelindes truk, hancur. Ada yang macam-macam. Macam-macam, ada yang stroke parah ini, macam-macam. Ada yang gila karena ditipu orang, jadi akhirnya jadi macam-macam. Jadi sehingga dia ngurusin orang yang kakinya patah ini karena enggak ada keluarganya. Dia bantu ngurusin, bantu gotong, bantu ini, bantu ini, bantu ini. Pas asar dia telepon bunyi, "Alhamdulillah Pak Ustaz. Saya yang hilang cuma duit doang. Kaki saya masih utuh, mata utuh, badan utuh, ini utuh. Terima kasih Ustaz arahin saya kemari. Duit gampang dicari, hilang." Begitulah Imam Haddad bilang, "Wala tasallal musabu bimisli dzikri man usiba bimisli musibatihi." Ada cerita menarik biar kita mudah lagi. Contoh-contoh. Ada orang kaya, pakainya dasi, jas, mobilnya Mercy, hitam metalik. Dia pakai sepatu yang sangat bagus, dia beli dari Singapura. Lumayan belinya, harganya enggak kurang dari 5.000, 5 jutaan sepatu doang. Dia masuk masjid jam 11 dhuhr, jam 12. Jam 11 udah ke masjid. Jarang orang kaya kayak begini. Pengurus masjidnya aja belum tentu begitu. Itu dia masuk masjid, tahiyatul masjid, banyaklah zikir, dengar adzan dhuhr, lalu kemudian salat qobliyah dhuhr 4 rakaat, lalu salat dhuhr 4, ba'diyah dhuhr 4 wiridan. Jam 1 baru keluar di masjid, yang mana masjid sudah sepi.
selesai. Ini jarang orang kaya kayak model begini. Ketika keluar dari masjid, dia marah-marah kepada marbot sebab sepatunya hilang. Dia ngamuk kepada marbot masjid, Anda ini bagaimana tidak menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung masjid ini? Ditanya, Bapak naruh sepatunya di mana? Di situ. Kan udah dikasih tempat penitipan. Bapak titipin aja, enggak minta bayar kok. Justru biar nyaman. Tapi bukan masalah itu, kan di sini juga kau harus jaga juga. Ini sepatu mahal 5 juta belum tentu gaji lu di masjid dapat 5 juta. Udah bisa dipakai maki. Tapi dia lagi marah-marah ini, ada orang di pojokan lagi ketawa. Coba pikirin, kita lagi marah-marah ada orang ketawa, diapain yang kayak begitu tuh? Nah, tabok. Maka kemudian tuh orang tua tuh yang ketawa, ngapain lu kayak ketawa-ketawa? Kata dia, gua heran sama lu, ngapain lu pakai marah-marah? Ini kan sepatu saya hilang, harganya mahal dari Singapura saya beli. Dia makin ketawa. Kenapa Anda ketawa? Saya heran, Anda kan masuk masjid jam 11, saya perhatiin ibadah Anda luar biasa, pakai dasi, pakai jas, pakai ini. Tapi kenapa keluar dari masjid Anda marah-marah? Sepatu saya hilang. Begitu, makin ketawa lagi. Kenapa Anda ketawa? Diunjukin kakinya. Noh, kakinya buntung. Saya dari lahir, kaki saya buntung. Saya enggak marah sama Allah. Ente kan hilang cuma sepatu doang. Kaki utuh. Kenapa Anda harus marah? Begitulah cara kita melipur luka. Kayak begitu caranya. Begitu. Jadi kita biar sama-sama. Orang miskin bergaul sama orang kaya, udah kebawa sombongnya, soknya ini loh. Enggak kebawa kaya kagak. Sama temennya bilang, kata temennya, alhamdulillah gua kebeli HP. HP apaan? Diunjukin. Ya, keras, HP Cina lagi. Temen gue nih ya, iPhone temen gue. Lu punya HP? Kebawa sombongnya doang. Ini bahaya yang kayak begini nih. Maka kalau kita ini termasuk kategori orang yang sedang menderita, orang yang dirundung duka, ingat-ingatlah orang-orang yang kena kemalangan. Agar supaya kita ini terhibur. Terhibur. Enggak apa-apa. No. Jadi sehingga kita enggak punya. Enggak. Jangan sampai hidup kita punya. Karena musibah itu, bila kemudian ada orang lain kena musibah kayak kita, akan jadi ringan. Bila musibah itu menimpa kita doang perasaan, akan menjadi berat. Padahal makanya ulama bilang, tolonglah buka jendela rumahmu. Lihat di seberang sana. Masih banyak kok orang yang susah. Bila Anda tidak punya motor, lihat. Masih banyak kok yang jalan kaki, Anda kan punya sepeda. Bila Anda jalan kaki, lihat orang yang enggak punya kaki. Anda kan biar jalan kaki, masih punyalah kaki. Banyak orang yang kakinya buntung. Masih banyak sampai detik ini yang tidur di kolong jembatan. Kita alhamdulillah walaupun ngontrak punya rumah, walaupun ngontrak, enggak apa. Supaya hati kita terhibur, enggak stres hidup kita. Ada bujangan. Kenapa dia menjadi lama dia menikah umpama? Itu gara-gara bergaul sama orang yang menikah yang rumah tangganya ribut mulu. Jadi takut dia. Takut dia, takut. Begitu, takut. Ntar gua kayak dia lagi. Mendingan enggak, begitu dia. Salah dia, salah bergaul. Salah. Coba dia bergaul sama yang bininya 2, 3. Waduh, gua ketinggalan jauh. Begitu. Benar enggak? Ya udahlah, segini aja dulu ngajinya. Wallahu a'lam bishawab. Biar kita tenang. Jangan merasa menderita dalam hidup kita. Jadi kalau kita menderita, lihat orang-orang yang menderita yang lain, sehingga kita menjadi tenang adanya. Wallahu a'lam bishawab.